Sementara itu, Menteri DPR Gubernur Palangkaraya Heri Purwanto menilai program petani milenial yang sedang dijalankan pemerintah pusat memiliki konsep yang sangat baik. Program tersebut dirasa mampu mendorong semangat generasi muda untuk mau berkecimpung di sektor pertanian. Mengingat sektor pertanian pada struktur tenaga kerja saat ini juga perlu diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni. Apabila program kementan tersebut dijalankan di tengah situasi pandemi seperti sekarang, yakini dapat membantu menopang sekaligus meningkatkan sektor perekonomian. Hanya saja dalam pelaksanaannya tetap dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, kondisi wilayah juga perlu diperhatikan terhadap perkembangan komoditas yang akan dikembangkan. Pasalnya, masing-masing daerah memiliki komoditas andalan. Salah satu contoh komoditas yang tengah ramai dikembangkan saat ini di daerah luar yaitu tanaman porang. Heri berharap Palangkaraya memiliki komoditas andalan tersendiri agar bisa lebih dikenal dan tidak terpaku dengan komoditas daerah luar. Dari Kota Palangkaraya, Selviana Sambi TV mengabarkan.